sedang berada di patung Putri Runduk. Dia adalah sosok penting bagi kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mengingat patung itu, saya teringat kepada Kartini. Kartini adalah pejuang wanita. Dia dikenal sebagai pahlawan nasional. Kartini dikenal sebagai tokoh pejuang bagi wanita di pribumi ini. Dan seberapa pentingkah kita memperingati Hari Kartini? Dan kapankah kita memperingati Hari Kartini? Nah, untuk segmen kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mendengar suara kaum para Kartini di daerah kota ini. Itulah nggak ngerti. Aku lupa. Lupa ke sana aja itu. Tanggal 21. Tanggal 21 April. Lima, berapa ya? 21 April. 21 April. Tanggal 21 Mei ya? Tanggal 21 April. 21 April. Perempuan yang hebat. Iya, pejuang apa? Ibu-ibu. Sampai itu pejuang wanita, untuk memperjuangkan wanita supaya bisa berkarir gitu. Pejuang wanita. Itu inspirasi para wanita. Pahlawan bagi kaum wanita. Ibu pendidikan. Cara bekerja kerasnya yang apa, yang tekun. Ya, pengetahuannya. Ya, bisa untuk memperjuangkan wanita itu bisa jadi pemimpin, bisa jadi berkarir, bisa jadi sekolah, bisa ini, jadi tidak ada bedanya sama laki-laki. Ya, kemajuan apanya, berpikirnya begitu, pendukung ibu-ibu begitu. Banyak sih sebenarnya, salah satunya dia itu perempuan yang bijak. Dia berani mengambil kesimpulan sendiri meskipun banyak tantangannya. Seperti yang dikatakan, biarlah badan terkurung tetapi imajinasi bebas. Itu sih. Jangan takut menjadi seorang wanita. Harus memperjuangkan negaranya. Demikianlah tanggapan masyarakat mengenai sosok Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Nusantara. Saya Andika Sinuorang, Tim Liputan NTOS TV melaporkan.